Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek can. Ayo gerak subrek, untuk subrek di subrek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rawa, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah sahabat Rawa, gimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja ya. WhatsApp guys, jangan WhatsApp, buka aja kena WhatsApp pribadi. Nah sahabat Rawa, seperti biasa kita akan ngangon atau ngepar burung mandar biru atau burung mandar besar kalimpaki bird purple sawem pehan. Nah sahabat Rawa, ini ada beberapa burung mandar biru sayang yang sangat jinak total dikarenakan kita pelihara dari kecil. Nah sahabat Rawa, ini adalah donut for sale, stempel donut for sale, tidak dijual alias ora didol. Nah sahabat Rawa, sebenarnya burung mandar biru ini dipelihara tidak terlalu sulit dikarenakan burung ini sangat kuat dan tahan penyakit. Jadi saran bagi sahabat Rawa yang memelihara burung ini di rumah, alangkah baiknya selalu dilepas liarkan seperti ini atau dikepar diangon di luar, jangan dikandangin mulu karena dia bukan mamah muda. Nah ini bisa jinak seperti ini karena kita pelihara dari telur dan menetaskan sendiri. Jadi wajar jika burung ini bisa jinak seperti ini. Walaupun burung ini jinak, tapi sifat alami burung itu masih ada, yaitu bisa terbang. Ada sekitar 5 ekor burung mandar biru dan mandar peruksa itu pada terbang hilang dan tidak kunjung pulang. Biasanya dia pulang, kemungkinan besar ditangkap sama orang, masuk ke kandang atau bahkan dikejar-kejar. Dikarenakan di lingkungan sini burung seperti ini sangat sulit sekali ditemukan atau langka. Ini yang besar sangat galak ya, ini ya, tidak mau bergantian mandinya. Nah sahabat Rawa, burung ini sangat cantik dan eksotik ya, memiliki warna diantaranya hijau, biru, hitam dan juga putih di pantatnya, dan memiliki perisai di jenggernya berwarna merah. Karena burung ini dominan berwarna biru, maka sering disebut sebagai mandar biru. Memelihara burung yang jinak seperti ini sangat menyenangkan karena layaknya kita memelihara ayam. Tetapi bagi teman-teman lainnya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.